Oke, Bastian berdiri di sini. Sebelum saya mulai, sini Bastian. Oke, ya sini. Pegang pundak saya ya. Nah, begini. Lihat bidangnya di situ. Sementara saya menuliskan ini lurus. Bayangkan Bastian menggerakkan mobilnya lurus di arah bidangnya di kanvas yang besar itu. Sudah? Ya, pada saat Mas Romi ngajak main apa tadi eksperimennya, Bastian belum tahu apa-apa gitu. Yang kedua. Oke. Sekarang bayangkan mobilnya dari bergerak, bayangkan mobilnya berhenti sekarang. Oke. Dari berhenti, mobilnya berjalan sekarang belok kiri. Oke. Sekarang bayangkan dari belok kiri, mobilnya bergerak belok kanan. Sudah. Pada saat Mas Romi nyuruh Bastian buat ngebayangin lurus, ya Bastian kayak bingung gimana, tapi ya Bastian bayangin aja lurus gimana. Kalau belok kiri gimana, belok kanan gimana, gitu. Sekarang, terakhir. Sekarang bayangkan mobilnya berputar. Dari berjalan lurus menjadi berputar. Oke, sekarang lihat saya. Saya ingin Bastian ada 5 benua seluruh dunia ya. Saya ingin Bastian membayangkan pergi ke salah satu benua itu. Sudah? Sudah. Kalau bisa yang belum pernah dikunjungi, agar Bastian nggak bisa berpikir bahwa saya mungkin pernah lihat di sosial media, di Instagram atau tempat-tempat lainnya gitu. Ditulis di sini yang besar. Tutup dadanya ya, saya boleh balik badan ya? Boleh. Oke. Berdirinya sama seperti tadi, Bastian. Tadi kan saya bilang, kita kan jalan-jalan ke salah satu dari 5 benua. Oke. Tapi imaginary trip, menggunakan imajinasi dan tanpa meninggalkan tempat. Kalau tadi Bastian naik go-kart, saya bawa mobil yang versi lebih kecil, yang ini. Dia naik, siapa yang nyetir? Saya yang nyetir. Oke. Tapi Bastian menjadi mata saya. Pada saat masuk ada chat, ada apa-apa gitu. Bastian pikirnya apa? Ini ngapain pakai chat, pakai mobil gitu. Oke, Bastian berdiri di sini. Ini mobil saya. Ini remote-nya. Saya mulai mobilnya dari titik ini. Oke. Bastian pegang pundak saya ya. Sama seperti tadi. Bastian menjadi mata bagi saya. Sekarang fokuskan mobilnya, gerakan di pikirannya. Bayangkan menggambar objek atau tempat destinasi yang tadi menjadi pikirannya, menjadi tujuannya. Mulai ya. Fokus di kanvasnya. Fokus mobilnya ya. Pas Mas Romi ngegambar itu tuh emang dari Bastian. Bastian lurus kanan. Oke, kurang lebih gitu ya. Saya nggak tahu hasilnya gimana ya, tapi dari reaksinya Bastian, kemungkinan besar saya nebaknya mendekati atau benar. Bastian, ada banyak benua kan? Iya. Bastian memikirkan satu destinasi yang ada di benua ini. Dari banyak benua, banyak tujuan, Bastian memikirkan apa?
Mesir. Piramida. Yang ditulis apa? Tunjukin ke piramid Mesir. Kurang lebih kayak gini ya gambarnya. Lah, dipikir. Kaget banget ternyata jawabannya di gambar yang Bastian pikirkan. Bastian malah justru kepikirannya jawabannya itu nanti Mas Romi langsung kayak jawabannya ini, padahal enggak. Udah Bastian nunjukin jawabannya itu sendiri. Terus yang ngendarain kan Bastian, kenapa bisa? Bagaimana saya dapat mengetahui ke arah mana mobil remote control itu bergerak? Di awal, saya melakukan kalibrasi dengan mengukur tekanan dari tangan Bastian yang menyentuh pundak saya. Dan yang perlu saya lakukan adalah membedakan tekanan tangan Bastian untuk menentukan kemana saya harus menggerakkan remote control tersebut. Ini harus diajarin, ini harus berguru ini. Bastian, thank you for coming in my show. Jangan lewatkan kuis Net Millionaire dari jam 6 sore sampai jam 10 malam hanya di bulan Desember ini. Dan dapatkan kesempatan untuk mendapatkan 248 smartphone S5 dan uang tunai dengan total 1,2 miliar rupiah. Dan setiap dari Anda berhak mengikuti undian akhir tahun untuk memenangkan sebuah rumah senilai 4 miliar di Paramount Land Gading Serpong dengan pajak ditanggung oleh NEM.